Oke, halo guys, balik lagi bersama gue ya di channel Jareh MOBA. Kali ini kita bakal main Honor of King lagi guys. Dan kebetulan di video gue kemarin itu ada yang request juga ya, suruh gue main hero Biron. Kalau katanya sih, kalau untuk hero Biron damage-nya itu gak ngotak guys kalau katanya. Tapi kita bakal cobain ya buat hero-heronya ya, untuk hero Biron ini cuy. Kalian kita bakal review buat skin apa buat skin lagi buat skill-skillnya ya guys ya untuk hero Biron. Kali aja kalian tertarik gitu dengan hero Biron ini. Class land. Oke. Nah. Oke, ini ya guys ya kalau untuk hero Biron-nya. Jadi dia itu tipikalnya hero-nya fighter ya. Jadi beda sama hero Mulan kemarin. Kalau untuk hero Mulan kemarin itu dia itu campuran guys, campuran hero assassin-nya. Semi assassin gitu ya, assassin fighter. Cuman kalau buat hero Biron ini dia pure fighter cuy. Dan kita bakal main ke XP lane. Kita bakal adu mekanik ya guys. Oke, kita bisa pakai skinnya ya, kebetulan ya kita udah dapat skinnya gitu. Hero Biron dia bawa paha ayam guys. Bawanya paha ayam. Oh ya, kalau semisal kalian punya requestan gua suruh main hero apa gitu ya di game ini, kalian tinggal komen aja cuy. Oke. Dan tinggal komen aja di kolom komentar itu ya guys ya. Nanti bakal gua bikinin buat videonya tentang gameplay maupun review dari skill-skill hero yang kalian rekomendasiin ke gua gitu. Welcome to Honor of Kings. Enemy minions will arrive in 5 seconds. All forces, move out! Giving up means failure. Langsung ngetok aja, guys. Santu aja, guys, ya. Gila, guys. Sakit banget. Nah, ini untuk skill satunya ya guys ya, kayak gitu tadi ya. Nah, ini untuk skill satunya nih. Tuh, kayak gitu. Terus skill duanya jadi ngedas kayak gitu ya guys ya. Nah, pas kalian ngedas kayak gitu, kalian tinggal pencet basic attack aja cuy. Dia bakal ngeluarin stun gitu ya, efek stun. A forgotten name. Kaiser. Gini guys. It's the name of a friend that I'll remember forever. An enemy has been slain. Executed. Lah, execute. Double kill. Tilted windmills and sit at home. Better to be foolish than a coward. Oke, kita farming dulu lah ya guys ya, secepat mungkin, sebisa mungkin. Nice, mati lagi ya guys ya, turu lagi dia guys. Gila sih untuk minionnya ini, nagung banget cuy kalau maju ya. Oke, kita potong lane lagi. Santai aja coy, kita udah beda 2 level sama musuhnya nih. Guar. Sring. Eh, gak mati. Sring. Ada imunnya apa gimana itu guys tadi ya. Oke, jadi ini gua kasih salah satu trik atau tips ya guys ya untuk menguasai lane. Penting kalian itu bisa menguasai minion cuy.
kalau kalian bisa menguasai minion dengan lasit-lasit yang kalian bisa ya, yang kalian miliki gitu, buat skill-skill lasitnya. Nah, otomatis kalian bisa mudah gitu, dengan mudahnya menguasai lane. Soalnya kalau untuk lasit sendiri, kalian bakal dapet bonus gold maupun XP yang lebih besar daripada kalian nggak lasit gitu ya. Lihat aja guys, Cypher aja masih level 5. Tapi kata aja lah ya guys ya. Godlike guys. 3 menit 6 kill guys, gimana ini guys? Guys. Udah kita balik dulu ya guys ya, buat ngisi darah. Dan kita gak sampai setengah ya guys. Nah jadi gitu ya guys ya, untuk menguasai lane di XP ya. Karena namanya juga XP lane, sebisa mungkin kalian lasit minion ya, yang kecil maupun yang besarnya juga, karena itu memberikan bonus extra gold maupun XP buat kalian. Jadi kalian bisa dengan mudah menguasai lane. Mau hero kalian apapun, hero XP-nya, kalau kalian bisa lasit gitu ya, pintar-pintar lasit gitu ya, kalian bakal menguasai lane cuy. Itu yang dinamakan dengan preman XP gitu ya. Jadi bukan hero-nya cuy, jadi mekanik lasit kalian yang menguasai laning, minion, maupun map, mikro, segala macam. Otomatis kalian udah bisa barbar kayak gini guys. Guys, ketok aja ini apa sih ya. Kan. Ini lagi nih orang. Oh ini sekarang ketok aja guys. Meninggal gila untuk damage-nya ya. Damage sih bukan kaleng-kaleng cuy, emang nggak ngotak ini damage buat hero nya ya. Everyone, attack the tyrant. Siapa yang sekarat? Sini, babang getok. di tower pun gasken aja ya guys ya. Nah lasit kita guys, nah sebelah. Jadi kagak double kill ya. Ini guys, sikat aja. Tuh langsung 1/4 darah ya guys ya, kali getok pakai skill 2 cuy. Okay, kita bakal samperin lagi nih guys ya. Nah lo hayu lo, masih level 6 lo dari tadi, ngapain bang? I'll rip open his face to get closer to the truth. Your team has destroyed a turret. Oke, habis clear minion ini ya guys ya, kita bakal ke buff merahnya musuh sih. Ya mumpung ada buff gratisan ya guys. Lihat guys, damage-nya gila. Santuy aja guys, santuy aja ya. Sini kau. Triple kill gila guys, damage-nya guys, buat hero-nya ini ya. Otak ya, emang hero biron ini gila sih ya. Keluar. Kita fokus turretnya aja cuy, jangan fokus hero nya, fokus turretnya aja. Turretnya hancur, kita gebukin cuy. Tantuy aja guys, gebuk lagi guys. Nice, gila strong banget ya. Strong banget guys hero nya guys, sumpah. Ketok aja guys, nyampe guys.
Gak nyampe guys ketokannya. Oke, ini ada buff gratis guys, kita ambil buffnya dulu ya. Tap here to use the recovery skill. Cut aja guys, ini offset nih ngapain nih flicker-flicker disini wey. Hero belakangnya sih, harusnya kita bunuh nih hero belakangnya. Terlalu nafsu birah ya guys ya. Sorry guys. Gua pikir tuh kagak bakal ngebling gitu loh ke belakang kita, nggak bakal ngedas gitu ya. Ternyata malah ngedas guys, serangnya nggak nyampe. Jadi kalau untuk skill 2 nya ini dia ya nggak bisa terlalu jauh cuy ya, buat nyetun gitu. Jadi harus ya ada jaraknya gitu loh, jaraknya nggak terlalu jauh. Jilong, itu Jilong ya. Gong, Jigong, don't die. Nice. Wah si Jigong ini jen. Gong, Jigong. Kejar Gong. Kejar Gong, Jigong. Dia malah execute guys. Oh ya, BTW di sini ada hero yang namanya Jilong juga ya guys ya. I sense some mystical power in this land. Tower pun kita gasak ya guys ya. Tower pun kita gasak semua guys. An enemy has been slain. Gila. Ini lagi nih hyper yang ngapain. Kurang minum jamu kayaknya dia guys. Ini lagi nih ngapain nih. Oke, menang lah ya guys ya. Oke, rank gue di sini masih gold 4 lah ya guys ya. Legendary. Oke, kita di lag gitu ya guys ya. Mantap lah. Clear the battle. Oke. Joss. The will to fight is stronger than. Oke, kita MVP ya guys ya, dengan KDA 21 matinya 1 guys. Mantap. Berhasil menggendong mereka ya. Oke. Joss lah ya guys ya. Mantap. Oke, mungkin segini dulu aja guys ya untuk video gue kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, kalian bisa like videonya ya guys ya, subscribe juga, share juga ke teman-teman kalian. Oke, see you the next video guys, bye bye.